teknik diri aku menjadi pelayan loh. Apa itu buruk sekali sayang? Bukannya bagus jadi pelayan, yang penting kan aku gak nganggur. Mah, temen aku bilang suara aku bagus, aku boleh ikut les nyanyi gak? Enggak, toh gedenya juga kamu jadi pelayan. Oh, ya udah deh. Ma, aku berangkat kuliah dulu ya. Ren, gimana kalau kamu berhenti kuliah aja? Maksud mama? Ya kan nanti juga jadi pelayan buat apa kuliah? Mama udah gak bolehin aku les apa-apa, terus sekarang mama juga gak bolehin aku kuliah. Pokoknya kalau kamu maksa kuliah, kamu bayar sendiri. Apa? Iya, gue harus cari kerja buat bayar kuliah gue sendiri. Loh, orang tua lo bukannya mereka yang bayarin? Dia udah gak mau bayarin kuliah gue, man, soal masa depan gue. Lo tau lah. Permisi, Pak, saya mau ngelamar kerja di kafe ini. Oh iya, kebetulan saya lagi membutuhkan pelayan. Makasih banyak ya, Pak. Akhirnya tugas gue selesai juga. Permisi, apa saya boleh pesan? Maaf, tapi kami udah tutup. Saya cuma mau pesan teh hangat, boleh? Ya udah, saya buatin dulu bentar ya. Ini teh hangat Anda. Apakah kamu punya waktu besok? Ada, emangnya kenapa? Gimana kalau kita ketemuan di sini lagi? Jam 6 sore. Bisa kok, dia ganteng juga ya. Loh, kok takdir aku berubah?